Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di OB obrolan bola edisi Timnas Indonesia yang tadi malam wih, wih, lolos. Wih. Akhirnya kita lolos ke babak 3. Round, round three. Round 3 three. 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 dan memastikan untuk lolos ke Piala Asia. Satu tempat. Selamat Centayong dan kawan-kawan, tidak usah kualifikasi-kualifikasi lagi tuh. Ya, ya. biasanya kita Pialasia. kualifikasi. Langsung drawing Ini sekarang ya. Langsung. langsung nunggu nunggu. Berarti dan dan menjadi wakil eh Asia Tenggara. Asia Tenggara. Satu-satunya. -satu Satu-satunya satu kita. Iya. iya yang lolos ke round tiga ya. Thailand enggak lolos. Thailand enggak lolos. Thailand Kenapa uh, dia? Enggak lolos dramatis, kasihan dia. Hah? Kasihan kalah, uh, kan? uh -huh. uh, kalah head to head. Eh sama Cina kan? Sama Cina eh skor apa poin sama selisih gol sama kalah head to head. Ih. Kalah head to head. Andai lawan Singapura nggak kejebolan, Thailand bisa lolos. Thailand bisa lolos. Mungkin dia gol atau dia, unggul, goal, atau dia satu. At, kalau dia golir satu lagi lolos lolos Singapura misalnya yeah. jadi Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di round 3 apakah itu sudah menunjukkan kualitas kita sebagai tim terbaik di Asia Tenggara saat ya, ini? ya kemarin juga kita di Piala Asia lolos ke babak selanjutnya satu-satunya satu mewakili Asia Tenggara kan? Ya yeah, ya yeah. oh iya yeah. iya yeah, kan? eh Thailand lolos enggak ya? Thailand kan kalah lawan Arab Saudi di terakhir hah? oh iya Thailand gak lolos katanya gak lolos, gak kita satu-satunya di Asia Tenggara ya. nah kali ini juga kita satu-satunya -satu satu Tenggara. sudah mulai meninggalkan Malaysia dan Singapura ya. Betul, sudah fokusnya adalah zona Asia, zona Asia, zona Asia. Zona Asia. Nah ya. kemarin juga kita menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina, kita uh. unggul dua 0 dan ya. ada yang menarik bahwa Calvin Verdong melakukan debutnya. Bagaimana menurut Bung Mamat dan Pak Tulang soal debut <laughs> Calvin Ferdong ya. ini? Tulang gimana Pak Tulang? Kalau gua ngelihatnya dia memberikan uh, ini baru ya apa? warna energi warna baru gitu loh yeah, di sisi yeah. kiri karena kan kalau Shane itu kan lebih lebih apa ya lebih kalem gitu mainnya stylish uh, positioning nih bah yeah. dia ada di depan apa gitu kalau Ferdong ini lebih semangat tendangannya lebih kenceng mm. nusuk-nusuknya lebih bagus lah gitu mm. yeah. kalau Ferdong ya kalau Arhan kan lemparan ke dalamnya gitu-gitu. Nah, gitu -gitu. nah ini lebih lebih energik lah kalau gue ngelihatnya. Ya, naik turunnya. Ya. Naik turunnya. Dan kalau Sain itu lebih tipikal inverted ya. Jadi lebih kalau udah di depan masuk ke dalam Cut tuh. Back ya. Masuk ke ya, dalam. Ragnar biasa buka ke kiri. Kalau ini memang murni sih. Iya, hmm. iya. Uh, umpannya juga oke okay crossing ya, harusnya ya, crossing-crossingnya dan Typical back-back idaman lah, back-back uh, sayap idaman gitu. Kayak yeah. posturnya, cara sprintnya, iya. yeah. naik turunnya, timingnya. Ini memang back... Uh, murni ya, back kiri murni. kiri murni, murni nih, full S back nih gitu. Asli Cole, Tendangannya juga kenceng banget. Dia juga bisa mengambil set piece juga ya, Verdon, set -piece. ya? Bisa, bisa. Karena memang ya itu kelebihan dia dibandingkan Shane Aran adalah mungkin crossingannya lebih... Lebih bagus ya. Lebih bagus. Sehingga bisa untuk ambil corner ya. atau crossing-crossing dari uh, kiri breaking gitu. jarak jauh juga tadi dia ngambil kan? Iya, bisa ya, juga ya. gitu. Jadi debutnya cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan yang masalah adalah uh, untuk di saya eh, di kiri kita punya empat nih, Surplus tapi walaupun ya. Nathan sekarang udah digeser ke tengah ya nah, iya, iya. Jadi kita masih punya tiga, Arhan, Shane dan juga uh, uh, Ferdong. Ferdong Ferdong, nah kalau Shane tidak meningkatkan kualitas permainannya uh, ya. Karena di beberapa kali dikasih kesempatan kan lawan Irak pertama, iya oke okay, ya. Dia cetak gol kan hmm. 5-1 hmm, itu kan, iya, satunya iya, iya. Shane Patinama iya, iya, kan iya, iya, iya. Tapi tidak menunjukkan progres yang signifikan gitu Betul, ya. terus kemudian cedera, abis cedera dia balik lagi Nah, kemarin akhirnya ada oh, pemain yeah. lagi dari awal tapi tidak memberikan dampak uh, yang signifikan. Nah, yeah. fair dong, ini sama kayak Ragnar di awal-awal ketika masuk langsung wah kita memang butuh pemain kayak begini nih gitu. Mm -hmm. Nah, itu jadi agak cukup hati-hati untuk Shen Patinama nih persaingannya ketat. Yeah. Nah, ini Shen Patinama ayo berkompetisi <laughs> lebih ini, <laughs> karena ada pati nama, ada Arhan dan Ferdong ya. Seperti ya yang betul. betul itu ya, belum ya. lagi ada kalau Nathan sih udah ke Gelandang kayaknya. Ya. Ya. Belum ada Edo yang gitu-gitu juga masih. Hmm. Kalau kiri, kayaknya kita udah cash close ya, tidak no issue. Gitu. Udah udah banyak. Ya. Ya. Belum ya. lagi kalau Yance nggak cedera, empat orang iya. pasti ya. pas ya. ada. Siapa yang sih sempat dipanggil ya. kan? Bisa nah, nah, ya. di kiri, bisa di kanan kan Yance. Jadi persaingan di sebelah kiri cukup seru. Nah tapi ngomong-ngomong pertandingan melawan Filipina, apa kunci timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan? di kemarin walaupun memang Filipina secara kualitas di bawah ya, cuman yeah, yeah, yeah. kuncinya tuh di, di momen apa tuh kita bisa mencetak kemenangan ketenangan sih menurut hmm. saya uh, build upnya tidak buru-buru hmm. terus kemudian dapat peluang walaupun peluangnya yang didapatkan uh, kosong di lini belakang Filipina itu banyak sekali hmm. ya banyak sekali harusnya bisa menang lebih dari dua gol hmm. tapi ya itulah efektivitas kadang itu yang jadi masih jadi PR kita. Nah uh, ketika kesalahan Filipina bikin, Indonesia tuh bisa langsung masuk ke sepertiga akhirnya hmm. Satunya yeah, yeah. terbukti dengan golnya Tom Haye kan, itu kesalahan Filipina di tengah, dapat bola Fast back yeah. uh, Pemain kiri-kanan ditutup, Tom Haye placing, placing. Hmm. Bagus. dan gol Nah di yang kedua juga dari bola mati uh, Jadi uh, memanfaatkan dan tenang memanfaatkannya gitu hmm. Walaupun yeah, yeah. sebenarnya menurut saya masih kurang efektif Betul. Harusnya 4-0 bisalah itu beberapa so, momen ketika selain kipernya yang satu Ragnar juga bola-bola uh, yeah. apa namanya? crossingan datar dari Verdong yeah. kadang dari kanan juga pernah itu semuanya mental kan yang satu Ragnar kena yeah. kaki malah yeah. kipernya hmm. gitu. Yeah. Poros uh, porosnya Tom Hey sama Nathan bagaimana komentarnya? Emang ini sebenarnya apa Coach Sin pasti ngelihat sih kalau Tom Hey sama Ivar kan sejenis ya. Tipe yeah, permainannya sama-sama yeah, yeah. mengatur makanya dia butuh Nathan yang lebih gelandang pekerja keras karena sebenarnya belum ada di timnas kita dulu Markleok lah ya yeah, yang that. tugasnya untuk uh, pekerja keras yang ngambil ngambilin bola cover back gitu gitu mm. makanya Tom sama Ivar jarang nih dimainin bareng kecuali pas kema tadi udah akhir akhir kan mm -hmm. pas kita udah unggul udah ini oh udah lebih enak nih gitu lebih udah lebih aman lah belakangnya mm. baru Ivar sama Tom gitu tapi menurut gua sih uh, emang apa kunci permainan tadi malam sih Tom Hai sih yang paling Tom. paling utamanya karena dia mengatur kiri kanan yeah, semua yeah. apalagi sebenarnya yang yang kurang dari timnas tuh tusukan tusukan dari sisi keduanya gitu loh masuk yeah. yang Asnawi hampir yang kayak gitu tuh yang jarang dilihat di permainan timnas gitu yang muncul-muncul yang muncul-muncul yeah. muncul antara dari kiri apa dari dari kiri kanan ya. ke tengah atau dari, Betul, ya. dari kombinasi tengah. seperti oh, iya. gak akhir lah hmm, itu yang ya, karena Marcelino kan kejutan, kejutan kejutan, kejutan. sering hilang posisi juga hilang eh, hilang bola juga kan ya, iya. ya, seharusnya ya, itu kan ya. Tom Hay mengatur terus kemudian nomor sepuluhnya ada Marcelino ya. Marcelino yang bisa bermain kombinasi dengan yang lain tapi kan beberapa hmm. kali salah hmm. ambil uh, keputusan hmm. itu ya, yang sering, sering. membuat bola akhirnya hilang lagi ke belakang gitu di obrolan di belakang Muhammad Al tadi memberikan kredit Kredit khusus untuk Nathan Chua On karena menopang Bagaimana Tom Haye bisa nyaman tuh karena ada Nathan <laughs> menurut yeah, Chowhaon iya. itu gimana penjelasannya? Iya yeah, karena Nathan itu bukan tipikal pemain yang e, memotong serangan Na, Eh Nathan lagi, Tom Haye itu bukan tipikal yeah. pemain yang memotong serangan flamboyannya kerasa sekali gitu Dia pokoknya intinya bola di kaki dia akan passing kemana Setelah bola itu lepas itu bukan Tidak bisa lagi diharapkan ke Tom Haye Untuk yeah. mengejar itu atau memotong serangan, enggak jadi bagaimana caranya Tom Haye itu diberikan satu pengawalan khusus yang nyaman gitu. Ada backupnya, ya. ada, backupnya ada backupnya sehingga nah, Tom Haya tidak tidak panik untuk ketika ini saya tuh teringat bagaimana Conte membuat Vidal dan Pirlo. Oh betul. Ketika Pirlo itu cuma oh. hanya bisa passing yeah, dan yeah, yeah. ini, ketika bertahan Selesai. dia hanya nutup posisi nutup kekosongan yang ada tapi bukan untuk bertarung mengajar bola memotong bola. Nah itu tugasnya final tuh. Dia akan lari ke kiri ke kanan ketika bola lepas dari Pirlo atau bola masuk ke lini kedua. Nah itu dia hajar-hajar sama Pirlo gitu. Nah box to boxnya Maradon waktu itu lebih ke kiri. Nah jadi tipikal Tomahy ini ya tipikal Flamboyan flamboyan banget gitu flamboyan yang pirlo hmm. uh, Iniesta, eh uh, Xavi lah, taruhlah hmm. Safi Harus ada Busquets di situ kan. Yeah. Nah, Harus itu ada backup itu backupan banget eh uh, uh, Tom Haye, uh, Nathan. Nathan hmm. gitu loh. Nah, itu yeah. yang mungkin bet benar. ini memang waktu itu adalah marklock. Tapi uh. sekarang butuh satu orang lagi yang lebih fresh gitu. Yeah. Dan Nathan tidak kelihatan kalau ada bola karena itu yeah. bola kan dipasing ke yeah, Tom yeah, Haye. Yeah, yeah, yeah. Oh, karena yang mainan Tom Haye kalau ada bola yang Tapi kalau itu bola hilang kita nggak akan lihat Tom Haye itu iya seberat itu kan yeah, Tom yeah, Haye iya, gitu iya. untuk ngejar bola dan di mana posisi bola hilang itu selalu ada Nathan. Nathan. Untuk nutup paling tidak gitu, untuk dan, nutup untuk untuk menjadi orang pertama yang press gitu. Ya, yeah. dan kalau bola udah kerebut orang pertama yang lah Tom. Adalah uh, Tom, Tom Haye makanya iya, iya. kenapa Tom Haye kelihatan karena ya dia yang pegang bola tapi yeah. oh ketika bola hilang Itulah Nathan yang bekerja sehingga tidak terlihat aja gitu, hmm. jadi di bayangan. Pivot tadi malam tuh cukup oke okay ya, Kombinas cukup oke, okay, oke okay yeah. banget. Karena makanya itulah kuncinya uh, Filipin tidak bisa main dari tengah, dia mainnya sayap crossing, sayap crossing. Hmm. Karena dikunci sama Nathan. Hmm. Nah yeah. makanya peran Nathan itu krusial, krusial, <laughs> krusial sebenarnya. Karena kalau Tom Hey beberapa kali juga salah passing kan, yeah, siapa iya, pasti. yang motong? Yeah. Kalau nggak Marcelino turun turun banget, ya Nathan harus ada nah. di situ. Gitu. Ini berarti warning kalau tadi di sebelah kiri pati nama kita uh, warning untuk berkompetisi. Berarti di lini tengah Ivar Jenner juga harus hapus iya, iya. dirinya sendiri dong Betul. karena itu Nathan udah Betul. udah iya, cukup iya. walaupun Ivar Jenner agak berbeda posisinya dengan uh, Tom iya, Haye nah, atau nah. Nathan gitu. Dia tuh kombinasi keduanya, dia tuh biskuit lah. Iya. Iya. Mengatur juga tapi kasar bisa. potong bola juga bisa gitu. Tapi secara pengalaman jauh sama jauh Tom. jauh sama Tom hmm. Haye makanya yang dibutuhkan untuk kreatif ya Tom Haye gitu. yeah, yeah, yeah. Kita akan lihat Tom Haye di mana-mana gitu, tidak akan melihat Nathan <laughs> gitu di lapangan tengah. Ketika menguasai bola Betul, ya. Betul, tapi kan kita nggak akan lihat pemain Timnas kalau bola itu hilang kan. nah yeah, iya, iya kan? Yeah, nah, yeah. itulah tugasnya Nathan. Dia selalu menjadi orang pertama yang nge-press yeah, ketika yeah. Tom Haye hilang bola atau masuk ke lini kedua, lini tengah Timnas gitu. Oke, untuk lini oh. tengah berarti clear ya untuk yeah. Nathan dan Tom. Nah, yeah. lini belakang bagaimana? Tiga. udah sih tiga Udah pemain Jai Inzes uh, Rizky. Rizky Rido dan saya tuh tidak tahu Jai sama uh, Rido ini kenal kapan ya gitu. Tapi klop banget aduh, ya? Kompak banget Jai terlambat masuk Ridho tutup. Jai begitu saya bahkan Habner itu kayak orang asing di perkawanan <laughs> gitu loh. <laughs> iya, ada sendiri ya. Saking iya. dua orang ini klop uh, banget gitu. Hmm. Apalagi kan Jai yang di tengah kan. Hmm. Ya, ya, nah, ya. Jai itu lebih banyak lebih banyak di tutup posisinya Rido. kadang Rido out of position terlihat yang lewat Asnawi, Asnawi yeah. bikin kesalahan yeah. lewat dari Rido, Jai itu yang buru-buru nutup mm. posnya Rido, yeah. Klop ya, Klop yeah. banget gitu, Ma mereka malah, dua malah hubner yang jadi lebih maju ya, betul, hubner itu uh, apa ya, ball playing lah yeah, gitu, yeah, yeah. kita pikir ada di J kan, sebenarnya J itu backup, backupan banget tuh, hubner di posisi J tutup, tapi yeah. lebih banyak dia bermain dengan Rizky Ridho gitu. Di corner posisi corner lihat aja mereka dua ngobrol banget tuh. Iya, iya, iya. Iya kan ya. kayak saling ngatur nah. itu Jai ke Ridho, Ridho ke Jai tuh. Kayak, kayak Habner itu kayak sesuatu yang di <laughs> di belakang kamu pelengkap aja. Yang kita atur nanti kamu tinggal bawa bola ke depan gitu aja gitu. Nah, Tapi ya tiga-tiganya punya andil okay. bagus sih maksudnya. Ya, ya, tipikal ya. berbeda-beda. Dua orang dengan ketenangan, dengan saling kematangannya. Ngisi. Habner dengan uh, apa namanya pegang bolanya, uh, ball playing defendernya sangat kuat gitu nah. sehingga pas sih ini. T -tapi Bahkan yang... Jordi Amat kalau nah itu ah, ada itu. sih. Itu T -tapi gimana? Tapi yang penasaran sebenarnya kita belum pernah lihat Jordi dan Jay main barengan. Ah. Karena waktu kemarin Jay bener, main bener. kan ya. Jordi cedera kan? Benar, ya, benar. Baru datang sih nah, cedera waktu itu kan oh, dipanggil nah, ya? nah Sekarang baru kan Pas Jay dat baru datang, Jordi iya. yang main nih sekarang kartu kartu merah, merah kan? iya. Karena sebenarnya kan Jordi, walaupun sekarang udah banyak disorot blunder dan hmm. sebagainya, tapi kalau menurut gue sih ini karena mungkin dia kelamaan main di Malaysia ya, jadi hmm. intensitasnya agak nurun nih. Iya. Nah, kalau Jordi ada posisi uh, tugas, tugas ya bukan posisi ya, tugas. Hmm. Habner uh, itu adalah tugasnya Jordi sebenarnya kan. Hmm. Tapi Tum, atau enggak J yang di ke kiri sebenarnya. Ya yeah, makanya uh, yeah, yeah. jadi tugasnya itu kembali ball playing defender tapi di tengah. Iya. Yeah. Jordi Amat kan Jordi gitu. Ahmad, sekarang yeah. ball playing defender ada di Habner kan. Habner iya. karena kakinya kaki kiri juga kan di situ Pak. Yeah, kan. yeah, yeah, benar, yeah. benar benar benar. Berarti uh, ini warning juga untuk Jordi Amat apa gimana? Kalau Jordi sebenarnya kapten juga. Yeah. Atau atau yang sangat saya khawatirkan ya ketika Jordi balik, Jordi balik di posisinya Jaya akan geser ke Hupner. posisinya Hapner. Hapner. Uh, Jordi di tengah, Rizky Ridho. Hapnernya digeser ke atas. Oh, di posisinya Hupnernya, Nathan karena bisa dia jadi, memang punya bermain juga. sebagai ha. defensive midfield kan. Dan pernah dicoba juga Mas Sintayong Iya, sana. dan dia. di Wolves juga seringkali dia bermain di seperti Klandang, itu. Iya. iya, nah mungkin mungkin bisa jadi, jadi Nathan rata. yang yang out gitu Habner yang mm. yang mendampingi Tom Hai. tapi sayang gitu karena kita udah lihat Tom Hai dengan Nathan se yeah, yeah, yeah. sebegitu plotnya, yeah. sebegitu teamworknya. Tapi, tapi sebenarnya ini masalah yang bagus sih. Iya, yeah, good problems. Uh, good problems karena kan kapan lagi kita ngelihat timnas Indonesia? aduh siapa yang dimainin ya? Yeah, bagus, gitu. bagus. kalau dulu kan masih ada Elkan. Yeah. Jangan lupa, Elkan, Bisa juga di sisi kiri, betul. Apa? Walaupun udah Di kanan enggak. juga numpuk. Sebenarnya ada yako pada Asnawi, ada <hesitation> uh, Sandy Walsh. Yeah, gitu. yeah, oh, yah, iya, yeah. Sandy Walsh, iya, tapi Sandy Walsh juga, juga bisa main di tengah juga di posisinya Rizky Ridho gitu. Betul, Jadi, betul, betul. saling nutupnya oke, kecuali di lini depan ya. Udah, enggak nah, tau siapa <laughs> Ini gak mau ngomong lini depan, kayaknya urat Mangun udah satu tempat yang di lini depan. Ah, dua lagi. Struik ini memang Struik gimana komentarnya? Ya tipe pekerja keras yang memang sesuai dengan tapi taktiknya dia, sintayong. Tapi sih. dia menjalankan tugas ya sebenarnya. Tapi yang kalau gue melihatnya adalah Struik dan rak, uh, urat mangun nih setipe. Jadi nggak ada ujung tombak yang benar-benar ujung tombak gitu loh. Kalau kata Greg kalau finisher. Finisher. Nah karena dua-duanya iya, tuh iya. tipikal pelari apa maksudnya sayap gitu loh. Iya, kalau iya, dua-duanya iya. bukan yang ujung tombak betul. Tembok ya, atau iya, yang finisher. Iya justru gitu. itu gitu, uh, gitu, uh, menurut menurut saya. ya, yang kurang dari karena semuanya ini fluid banget. Hmm. Temboknya nggak ada gitu loh temboknya, untuk uh. kalau second line mau masuk karena di kiri udah bergerak yeah, sekali Verdong yeah. sama uh, Ragnar di kanan juga Asnawi overlap ada juga biasanya dibantu oleh Marcelino. Hmm. Nah temboknya siapa nih untuk bisa menghubungkan segitiga ini gitu ini loh kiri, kayanya, kanan, tengah ini sintayong pun lagi nyari sih ya, ya karena lagi nyari jawaban itu sih Betul, Tembok, karena iya. strike semenjak ada Ragnar bermainnya memang cuma area area saya ya kak karena area tengah ya, gitu ya, loh karena, karena Ragnar udah, ada udah isi ya. gitu Kalau dulu kan sebegitu luasnya ya, 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 ya. Ragnar main kan gitu Karena kalau udah ketarik ke kiri atau ke kanan gitu tengahnya kosong betul. jadi gak ada yang mau diumpan <coughs> ke siapa ke tengah gitu Karena posisi Witan sama Ragnar itu secara posisi sama tapi tugasnya itu jauh berbeda gitu. Yeah. Ragnar lebih hmm. menusuk ke dalam. Yeah. Witan itu lebih ke lebih ke Galeri apa kreativitas lagi. di tengah. Yeah. Yeah, yeah, sehingga yeah. ketika dia ditaruh dengan Marcelino oke okay, gitu. Tek tok yeah. Betul, nah, strike-nya yang keliling mereka semua itu. Yeah. Yeah. Semuanya ada Ragnar, Ragnar, Ragnar. Selesai itu. Dia tugasnya hanya cuma di tengah gitu nah, dan mm. itu bukan strike yang kita lihat. Iya yeah, iya. Yeah. Seperti kehilangan potensi ya. Iya, yeah. <laughs> sebenarnya <laughs> kalau mau lihat sih kalau gua ngeliat, sebenarnya Marcelino yang harus masuk dari lini kedua gitu loh. Kay kayak betul, kita, tapi kan tidak kayak, ada tembok juga kan kayak yang kita lihat itu. kayak Madrid lah. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Bellingham kan yang muncul dari tengah. Betul, betul, Mar tapi, gitu. tapi di nomor sepuluh yang ya. harusnya yang seperti itu. Betul, gitu tapi... tapi... Uh, temboknya itu tidak ada yeah, gitu loh. Yeah. Ya, tembok ya, ya. atau penghubungnya itu kalau Marcelino masuk siapa nih sebelum itu kayak ya, ya, ya. Benzema lah kalau kalau bilang Madrid Ronaldo Benzema Bel Ronaldo bisa cetak gol sebanyak itu dari kiri ya. kanan ya karena ada temboknya ya, ya. Benzema bisa turun nah strike bisa nggak kalau dia terbatas di kotak final atau turun hmm. sedikit untuk jadi tembok sehingga ya. Marcelino bisa masuk tuh ya, 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 ya. sehingga kanan bisa masuk kiri bisa masuk hmm. gitu jadi stok yang tersedia kan ada Dimas Derajat, ada Sananta, ada Hoki. Iya, iya. Mungkin Sintayung masih ingin mencari yang lain juga ada kemungkinan gitu kan di round three nanti. Iya sih, Martin Paes juga kemungkinan uh, surat-suratnya beres lah kalau hmm, udah beres iya. ada tambahan juga di lini belakang. Mungkin untuk round three bakal ada tambahan naturalisasi lagi sih seperti itu. Ada kayaknya di striker kali ini. Atau, Atau jai Jairo, Jairo. Jairo Redewald, mau main Crystal Palace. Oh Redewald. Buat, buat backup Nathan. Ah, ah. ah. tapi backup... Uish, disitu di situ banyak. Sih. Itu Maksudnya. udah padat tuh. Iya, tapi kalau iya. kalau penyerang ya Belanda aja jangan ada penyerang. <tuk> 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 tapi ada peluang nggak Indonesia di <tuk> round 3? Berat, tapi bukan nggak mungkin ada peluang, nggak mungkin nggak. Dengan ada pemain peluang. seperti ini sekarang. Harus ada Ya lawannya kan sih. pasti Jordania, Irak, iya, Australia, Bahrain, Cina, Indonesia, Iran, iya. Irak, Jepang, Jordan, Oman, <tuk> Palestina, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Uni iya. Emirat Arab dan Uzbekistan untuk sementara ya. Nah, tergantung dan, tuh kita Dan kita ini. masuknya ke pot 6 loh. Ah. Iraq, eh, Irak aja yang lawan kita, itu ah. pot tiga, oh. itu pot tiga, pot enam, kita pot enam, kita pot enam, ya itu berarti lawan kita pot enam ya. Berarti kan antara Jepang, Qatar, Korea, ya, iran, iran lawan itu yang gitu. udah pasti ketemu. Ya. Ya. Untuk grupnya sendiri nanti akan dibagi tiga grup, masing-masing grup itu diisi oleh enam tim, ya, 6 jadi team. akan ada delapan belas grup yang memperbutkan tiket ke Piala Dunia dan ini delapan belas tim ini sudah dipastikan lolos ke Piala Asia. Ya, kayak gitu. Pot enam, ya. artinya di atasnya itu mungkin kemungkinan masih ada, justru menarik sih karena Indonesia di pot 6, kemungkinan lawan di atasnya itu bisa ya Palestina atau Bahrain yeah, yeah. terus kemudian uh, Syria atau yang bukan Korea Jepang Qatar uh, kak Oke lah, Qatar. Kalau nggak tuan rumah sih biasa aja sih. <laughs> <laughs> Qatar mah biasa banget sih jelek juga <laughs> sebenarnya. Kayaknya bisa sih, kalau Qatar main di Indonesia tuh, benar benar-benar. Benar, benar. Iya, itu. maksudnya tim-tim yang secara di atas kertas Uzbek kita masih bisa. Lah, Uzbek. Iya, nah, bukan yang Uzbek Arab Saudi. Ya, hindari ini dulu lah. Ya, Semoga udah. kita tuh ada satu tim kuat China, yang dari enam gitu, tim ya. beraksasa hero, uh, Asia ini, sisanya di situ, berimbang semua, dan terus ada kita gitu. Hmm, ya, ya. Sehingga kita bisa curi-curi poin lah untuk... Cari runner up atau tiga empat paling enggak ya? Oke deh pokoknya kita ucapkan Wih, selamat seru, seru, untuk keseruan lah. ini. Ya. Selamat untuk Sintayong sudah bekerja keras dan seluruh penggawa tim nasional kita apresiasi. Dan kayaknya kita akan nyulik satu pemain timnas untuk dibawa ke podcast ya? Betul. Eh surprise, surprise. Iya nah, langsung surprise. aja. Enggak surprise ya. Udah ketahuan ya? Oh iya lu udah Dia yang upload. Jadi akan ada kembarannya Mamat datang ke podcast terbaik. Emang iya? Emang jadi? Yang beda dari dia cuma kumis sama jenggot. Ini saya rapiin nih. Kita akan coba sesuaikan atur pertemuan dengan mereka. Saksikan pokoknya nanti di podcast 77. Oke. Kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan obrolan mula. Saya Rifat Pradipta pamit. Saya Mamat Alkitir pamit. pamit. Sampai jumpa di OBE edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.